The opening of Students the Aero period Muhammadiyah Medical University academic year of 2023-2024 with the theme Building a Professional, Modern and Enlightening Prophetic Golden Generation Wednesday, August 30, 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa ta'aruf mahasiswa baru Mastama Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023-2024 saya nyatakan dibuka. Pembukaan Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tahun akademik 2023-2024 dengan tema Membangun Generasi Emas yang Profetik, Profesional, Modern dan Mencerahkan. Rabu, 30 Agustus 2023. Laporan Ketua Pelaksana Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tahun akademik 2023-2024 kepada Bapak Dr. Edi Ribut Herwanto SHMH disilakan. Dari data yang diperoleh pada pagi hari ini bahwa seluruh peserta Mastama yang mengikuti ini sebanyak 1.228 dari calon mahasiswa yang daftar 1.477. Mudah-mudahan setelah selesai Mastama ini, para calon-calon mahasiswa yang belum daftar ulang, segera daftar ulang. Karena rugi kalau tidak masuk di kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Sambutan selanjutnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro kepada Bapak Dr. Nyoto Susono MSI, disilakan. Perlu kami sampaikan kepada para mahasiswa bahwa kalian insya Allah masuk di Universitas Muhammadiyah Metro ini sudah benar ya, tidak salah, karena kalian akan menyisihkan umur kalian paling tidak 4 tahun. Karenanya Universitas adalah Universitas level nasional, kita masuk di klaster 3. Mungkin perlu juga kami sampaikan ke Pak Wali, kita ada 7 fakultas dan 1 program pasca. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Agama Islam, serta 1 program pascasarjana yang terdiri dari 6 program studi. Sambutan selanjutnya, sambutan Wali Kota Metro sekaligus membuka secara resmi Masa Ta'aruf Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro tahun akademik 2023-2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Wadi Sirajuddin SPOG, Konsultan MH, disilakan. Alhamdulillah, tentu saya bangga bahwa Bapak Rektor tadi menyampaikan akan masuk warga baru. Saya mencatat warga baru setiap penerimaan mahasiswa, setiap penerimaan siswa di Kota Metro ini tidak kurang dari 4.000. Saya berharap tentu dengan kegiatan Mastama ini nanti betul-betul mahasiswa tahu dia berada di Universitas Muhammadiyah. Yang kedua, Anda berada di Kota Metro. Jadikan Kota Metro kota yang berbudaya sesuai dengan visinya.
RPJMD 2021-2026, visi Kota Metro menjadikan Kota Metro kota pendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa ta'aruf mahasiswa baru Mastama Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023-2024 saya nyatakan dibuka. Acara selanjutnya, pembacaan ikrar mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Metro tahun akademik 2023-2024 kepada Vina Anandasari, disilakan. Ikrar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab berikrar. 1. Tidak akan melakukan radikalisme, plagiarisme, gerakan terorisme, dan tidak akan terlibat dalam organisasi terlarang. 2. Tidak akan merokok di lingkungan kampus, menyalahgunakan narkoba, minum minuman keras, melakukan pergaulan bebas, dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji lainnya. 3. Menaati seluruh peraturan Universitas Muhammadiyah Metro.